Assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Hari malam ni kita akan membuat wiring untuk penambahan lampu panjang baru. Lampu panjang ambil ada? Oh, ni lampu. Banyak LED panjang 4 kaki T8. Ha, kita akan pasang di sini. Kita akan taik wiring baru. Kita akan guna point yang sedia ada lah. Tak ada dah. Kita akan ambil sini lah. Neutral dah. Dan switch dah. Kita balik situ. Tunggu sini. Ni switch ada belakang sini. Ok, switch dah tuan-tuan. Penambahan lampu panjang LED baru T8. Kita menggunakan lampu besar 32 watt. Kita akan dalam wiring situ. Masuk sini. Dan mari ke sini. Ya, ke sana, lampu tu tengah ada. Okay, baik, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share, like. Terima kasih. Terbaik. Di masjid. Tak bawah tu. Di masjid atas ni, Kampung Bayas, Langkawi. Okay. Untuk tempat ambil wuduk lah, bagi dia terang. Nampak cahaya terang. Okay, terbaik. Terima kasih. Stay tuned. Jangan pergi ke mana-mana. Tuan-tuan, kita dah siap dah untuk bahagian lampu kat bawah tempat wuduk. Kita dah siap tight wire dan kita fitting. Nanti kita akan masuk ke switch dia. Switch dia kita tight dia kat atas. Okay, dia lampai macam ni. Itu tinggal wire switch. Di sini neutral dia. Masuk di itu. Dan shear box tu. Switch wire box tu. Switch dia. Kita pergi ke situ. Masuk dekat T-wire box. Turun sini. Inspection, elbow. Dan akan masuk switch sini. Kalau si dia 1 gen. Akan letak 2 gen. Okay. Satu control untuk lampu pula masjid. Sini. Satu untuk kontrol lampu di tempat wuduk lah. Okay. Cara mudah lah. Cara-cara untuk fitting lampu mudah. Ada 2 kabel. Merah dengan merah. Masuk mana-mana apa. Tak ada polariti. Line neutral. Bumi dengan dengan pasang dekat body ni cepat rosak lah. Dia cuma pasang kat connector sahaja. Nampak? Okay, sebab yang tak. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan share like. Sebab yang tak. Terima kasih. Untuk kerja elektrik hari ni di masjid terseni kemudahan yang kahwin. Terima kasih. Terbaik. Terima kasih. Ok, alhamdulillah sudah siap penambahan wiring lampu baru untuk tempat wuduk, tempat ambil sembahyang. Satu lampu lah. Ok, siap dah. Kita pakai lampu panjang LED T8 32 watt. Lalu situ. Masuk situ, bend sikit. Situ, fleksibel. Ok, masuk situ. Kita pakai T-box. 3-way box, masuk situ. Turun situ. Oh, ni switch dia. 2 gen. 2 gen, 1 way. Ok. Baik, tuan-tuan. Kita track on off dia. Mari masuk dia. Kita butik dulu sampai sampah dia. Rumah Allah, masjid rumah Allah. Ambil elok ah. Okey. Kita tak kongsi tebak aksi lah. Yang ni kontrol untuk lampu sana. Okey, padam. Situ masih menyala. Sini tak off. Padam lah. Kita on semula untuk lampu wuduk. Tempat ambil sembahyang, ambil air wuduk. Menyala. Sana. Tak on sini balik. Punyalah tempat yang tak. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Comment, share dan like tempat yang tak. Terima kasih. Support selalu. See you next video. Tempat yang tak. Terima kasih. Terbaik dah. Clear.